Pondok Pesantren Sumber Barokah Karawang merupakan lembaga pendidikan agama yang dipadukan dengan pendidikan formal. Ponpes Sumber Barokah berdiri sejak tahun 1971. Seiring perjalanan waktu, pondok pesantren yang mulanya dijalankan secara tradisional terus-menerus melakukan perbaikan fasilitas agar menjadi pondok pesantren yang modern. Pada tahun 2021, Ponpes yang bekerja sama dengan LDI tersebut membina 2.000 santri. Visi dari Pondok Pesantren Sumber Barokah ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan religius. Nah, untuk bisa mencapai pada visi tersebut, Pondok Pesantren Sumber Barokah melaksanakan aktivitas yang pertama pendidikan keagamaan. Ini dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Sumber Barokah. Ponpes Sumber Barokah memiliki misi menjadikan santri sebagai juru dakwah yang unggul, sekaligus memiliki kemandirian. Untuk memudahkan pengajaran, para santri dibagi berdasarkan jenjang umur, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Untuk di pondok ini, secara umum materi pokok pengkajian Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran meliputi bacaan, ya, terjemahan, tafsir secara umum. Berikut hadis, pendalaman dan pemahamannya. Ponpes Sumber Barokah memberikan pilihan yang fleksibel bagi santri yang hendak menimba ilmu agama. Ada yang murni menimba ilmu Al-Quran dan Al-Hadis saja, namun bagi yang hendak menimba pendidikan formal, Ponpes ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi santri. Ponpes Sumber Barokah bekerja sama dengan Yayasan Al-Ulya yang menyelenggarakan pendidikan formal setingkat SMP, SMA, dan SMK Budi Mulia. Kami bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Sumber Barokah dalam rangka mensukseskan putra-putrinya, anak-anak yang mondok pesantren juga bersekolah di kami, baik jenjang SMP, SMA maupun SMK. Kurikulumnya berbasis kurikulum Kemendikbud. Dengan sistem tersebut, ilmu agama dan pengetahuan umum bisa didapatkan secara beriringan. Aktivitas santri Ponpes Sumber Barokah tidak jauh berbeda dengan Ponpes pada umumnya. Antara sekolah formal dan kegiatan pondok sudah diatur sedemikian rupa hingga tidak terjadi jadwal yang tumpang tindih. Para santri juga dimudahkan dengan digitalisasi layanan sejak tahun 2014. Digitalisasi layanan sangat memudahkan pengurus Ponpes mendata dan mengontrol berbagai transaksi keuangan para santri maupun layanan lainnya. Semula, pelayanan di Ponpes ini serba manual. Kini, mulai dari antri makan, hingga cek saldo tabungan, cukup dengan menggunakan ID card. Dalam aktivitasnya, santri tidak melulu belajar di dalam kelas. Pengurus Ponpes juga membekali mereka dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan, agar kelak mereka memiliki kemandirian saat terjun menjadi juru dakwah di tengah masyarakat. Di bidang linguistik, pengurus pondok menyediakan program bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam naungan Media Teaching of Islam atau MTI. Mereka belajar tausiah dalam bahasa asing dan berbagai keterampilan bahasa lain. Pengurus Ponpes juga memberikan keterampilan dasar bagi para santri
yang minat di komputer, desain, dan coding. Di bidang tata boga, pengurus ponpes memberikan keterampilan pembuatan roti bagi santri. Roti yang dibuat santri ternyata cukup diminati masyarakat. Tak hanya membuat roti, akhirnya santri turut belajar memasarkan roti di saat waktu luang. Ponpes Sumber Barokah Karawang turut menaruh perhatian besar di bidang olahraga. Ponpes ini mengembangkan sekolah sepak bola atau SSB Sumber Barokah. Olahraga pencak silat di pesantren tersebut bernaung di bawah Bersinas Asar. Pada bidang seni bela diri, Pondok Pesantren Sumber Barokah melahirkan atlet-atlet berprestasi pada tingkat nasional. Melalui pendidikan yang komprehensif, Ponpes Sumber Barokah Karawang menargetkan lulusan santri yang profesional dan religius, yakni generasi penerus yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri, sehingga menjadi teladan di tengah masyarakat.